Saya ngebayangin, besok kalau di akhirat saya akan mengampir Rasulullah. Rasulullah, saya umatmu ya Rasulullah. Rasulullah bilang, coba bacain ayat Quran dikit aja. Gak hafal Rasul. Coba bacain hadis-hadis Nabi sedikit aja. Saya mundur perlahan, gak hafal Rasul. Terus kamu umatku dari mananya? Yang kamu hafal apa? Saya hafal lagu-lagu Korea. Saya hafal nama-nama opa-opa. Kamu gak tahu kisah-kisah perjuangan saya? Enggak. Terus kamu umatku dari mananya? Rasulullah pun pergi. Dan saya berteriak, mana nih kemarin opa-opa yang saya bangga-banggakan? Yang 24 jam saya sebut-sebut namanya. Saya hafalkan lagunya. Saya tonton filmnya. Tolong dong selamatin saya. Ini udah mau masuk neraka ini. Deketan punya orang yang harusnya bisa nolong saya kecewakan. Saya sakit hatinya. Jadi sudah pergi Rasulullah SAW.